yang cerah di kota Los Santos. Aku ingin membeli perban terlebih dahulu. Rumah sakitnya baru. Ah, pintu masuknya lewat sini atau lewat sini ya? Ah, mungkin lewat sini kali ya. Ah, ya benar. Perbannya ada nggak? Halo ibu, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Iya, selamat malam pagi. Yo. Saya mau beli perban. Oh, bentar lagi pak buat perbannya. Aduh, jam berapa bu? Jam 10. Jam 10, ibu. Ya sudah kalau begitu, nanti jam 10 saya kesini lagi ya. Oke pak. Sebentar dulu, by the way ibu namanya siapa? Saya Naomi. Ibu Naomi kah? Bolehkah saya membacakan satu buku masa depan saya atas nama Ibu Naomi? Wah, apa itu om? Apa itu? Apa itu? Ada apa ini? Bapak, ada perlu apa Bapak? Kalau saya lihat di sini, apa? Terlampir Ibu Naomi akan mengalami hal yang buruk sepertinya. Wah, apa hal yang buruk Pak? Aduh, wah, ini jelas bapak. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi, ya, apa, oh my god, apa benar ini? Biasanya kejadian itu kalau tebak-tebakan tuh 70-30 aman. Kalau dilihat dari sini, sepertinya ibu akan mengalami pusing yang sangat drastis karena ibu sudah lama bekerja. Pusing. Iya, pusing. Pusing kenapa, Tut? Kalau pusing, Pak. Kadang saya pusing, Pak. Tapi Oh my god. Saya sih enggak tahu ya. Saya hanya membacakan buku di sini ya, Ibu ya. Tapi yang saya lihat di masa depan ini Ibu emang akan pusing katanya. Apa ini? Bapak siapa ini ya? Nama saya Ana. Ketakutan, Bapak. Enggak, saya hanya membacakan anak buku masa depan saya. Anang. Pak, kalau saya namanya saya. Kenapa saat ini saya pusing ya? Anang. Serius kah, ibu pusing kah? Wah, bener-bener. Wah, bahaya nih orang. Wah, bener. Gimana nih, Pak? Saya hanya membacakan masa depan. Bapak ini dukun ya? No. Emang masa depan kamu apa, Nomi? Sebentar. Siapa namamu? Aku. Iya. Akaza. Sebentar. Sesuai dengan buku masa depan saya. Iya. Kenapa tuh? Akaza ada di halaman 7 saya lihat. Ada sesuatu yang buruk yang bakal menimpa Bapak ini. Astaga, sesuatu buruk apa tuh, Pak? Kenapa bakal ada api yang akan menimpa Bapak? Pak. Perasaan saya sholat sepertinya rutin, saya pak. Sudah tidak kuat lagi ya. Saya ingin pingsan. Saya enggak tahu, Pak. Bapak dalam waktu dekat akan terbakar. Pak, dekat-dekat, Pak. Wah. Padahal enggak mau saya. Air. Mana-mana. Kolam. Saya cuma waduh, seram. Astaga. Waduh. Pak Agas. Anjir, kebakaran, Pak. Berarti perkataan Bapak benar, Pak. Bapak ini sebenarnya titisan siapa, Pak? Kenapa Bapak itu? Saya hanya membacakan masa depan setiap orang, Bu. Kenapa Bapak bisa membaca masa depan orang, Pak? Enggak tahu, saya yang meyakini untuk buku Sansekerta ini dengan tulisan-tulisan kuno. Hanya itu yang saya percaya, Ibu. Bisa tidak, Pak, kalau semisal Bapak membacakan masa depan terhadap orang yang saya sayangi? Saya tidak bisa membacakan nama orang yang akan bersama dengan ibu. Saya hanya membaca sesuai dengan buku Sansekerta ini, dengan tulisan-tulisan kuno ini. Seperti itu. Aduh. Bentar, topi hijau. Namamu siapa? Pusing sekali. Waduh. Jauh. Kamu harus berhati-hati, Bapak Topi. Vero. Wah, jaga jarak. Kamu harus berhati-hati. Betul, Angga. Tidak, saya pusing. Sebentar, saya lihat terlebih dahulu ya. Vero. Anang. Nama saya Anang. Vero. Ini kalau saya lihat ada di
Elemen 78. Ya Vero ya, Vero ya. Iya iya, kenapa tuh? Kenapa? Pakai vas itu, weh. Itu vas keluarga. Kalau saya lihat-lihat ada hal yang buruk yang akan menimpa Bapak Vero di sini. Aduh. Bapak itu pernah ya memegang senjata ya? Kenapa? Bapak pernah memegang senjata ya? Pernah, Pak, pernah. Kebetulan saya polisi kebetulan, Pak. Ah, polisi ya, Bapak. Bapak penembak jitu kan berarti ya? Enggak juga, Pak. Kalau saya lihat untuk ramalan masa depan Bapak Vero dengan tulisan kuno di sini. Ini Bapak Vero akan ditembak kepalanya dengan peluru yang akan menembus, Pak. Seperti itu, Pak. Mati enggak, Pak? Mati enggak? Saya enggak tahu ya, Pak. Saya hanya memprediksi apa yang saya baca di buku sasekerta ini, Pak. Tidak. Wah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh. Ini kenapa, Pak, warga, Pak? Saya angkat tangan, Bu, dalam hal ini, Bu. Saya hanya membacakan masa depan orang saja, Bu. Bukan dukun, Pak, ya? Enggak, saya hanya membacakan masa depan saya. Saya masih takut. Kamu harus bersiap, kamu harus berhati-hati. Atas nama siapa, Ibu, ya? Saya Haha, Pak. Ibu Haha. Sebelumnya Ibu Haha ini... gak mungkin buku ini benar. Apa benar dengan apa tulisan kuno ini? Jangan, Bu. Nanti apa Ibu itu bakalan kaget. Jangan, Bu. Sebaiknya, Bu. Jangan, Haha. Jangan, Bu. Sudah, Bu. Jangan, gak jangan. Gak jadi, Pak. Nanti kau merasakan seperti yang topi itu tadi. Kalau saya lihat, bakalan ada ledakan... bakal ada ledakan yang di mobil situ, Bu. Di mobil situ, Bu. Di mobil depan sana ada ledakan itu. Kabur. Bapak yang di depan. Kalau saya lihat, Pak, turun dari mobil sekarang. Ada ledakan, enggak tahu ramalan Ibu Ha seperti itu. Oh, halo, Pak. Prediksi tepat banget, Bapak. Ayo, Pak. Serem banget, Pak. Jangan bacain saya, Pak. Pak Taksi. Sebenarnya sebaiknya, Pak, jangan melanjutkan tulisan yang ada di buku itu, Pak. Pak, saya tadi ngapain ya, Pak, ya? Bertambah banyak. Saya nggak tahu. Waduh. Sebaiknya sudah, Pak, ya. Sudah serem banget, Pak. Sepertinya saya mulai percaya dengan Bapak, Pak. Akhirnya itu buku dibuang saja, Pak. Iya, Pak, kita sudah percaya, ya, Pak. Kita sudah percaya dengan buku suci Bapak, Pak. Iya, Pak. Buang saja, Pak. Buang saja, Pak. Bakalan ada ledakan. Ada apa lagi, Pak? Aduh, kabur. Tapi enggak di sini ternyata. Ternyata enggak di sini. Di mana, Pak? Aku takut sekali. Aku takut, Mama. Jangan, Pak. Sepertinya okay. Ibu ada di buku 79. Iya, ternyata tertembak juga peluru. Aku nggak mau. Tidak. Kalau gitu, saya ingin melanjutkan aktivitas saya dulu ya. Silakan, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Mari, Pak. Iya, mari, Pak. Pak, Bapak atas nama siapa ya, Pak? Saya Panani. Terakhir, kalau nggak salah. Pak Nani ada di halaman 49. Pak Nani akan merasakan Pak Jamal pusing terus kebakaran. Maksudnya apa ini? Waduh, apa itu? Wah, jauh-jauh sih. Gak tahu. Saya melihat masa depan Pak Nani itu pusing lalu terbakar. Buku macam apa ini? Buku sansekerta ini? Sepertinya tidak mungkin. Masa sih? Bapak kenapa? Aduh, saya... Bapak aman kan? Bapak. Saya duluan ya, Pak. Saya duluan ya, Pak. Saya duluan. Iya. Kenapa buku sansekerta ini selalu saja
membuat hal yang buruk. Oh my god. Aduh. Bisa-bisa aku akan ditangkap kepolisian kalau seperti ini terus. Tapi nyatanya aku hanya membacakan ramalan terhadap setiap orang. Oh no, bukan ramalan. Memprediksi tentang masa depan seseorang. Hei, siapa itu? Halo, Pak Mekanik. Ya, Pak, sorry, Pak. Sebentar, Pak, sebelum saya pergi, Pak. Bapak atas nama siapa ya, Pak? Saya atas nama Topan, Pak. Oh, Topan. Pak Topan. Aduh. Mekanik bukan? Benar, bukan? Benar, Bu. Benar. Bolehkah saya membacakan buku sansekerta terhadap atas nama Pak Bapak ini, Pak? Aduh, boleh saja, Pak. Tapi saya... jangan sampai terjadi yang enggak ya, Pak. Oh, tapi saya tadi. Tapi saya enggak tahu, Pak. Saya hanya membacakan prediksi masa depan buat Bapak, Pak. Boleh, Pak. Boleh dicoba, Pak. Atas nama Topan, Pak. Pak Topan ya. Bentar, Pak Topan. Kalau saya baca-baca Pak Topan ini, kenapa ini terjadi sebuah mobil yang banyak ditembaki oleh peluru? Maksudnya apa ini ya? Saya nggak mengerti maksudnya. Mobil siapa maksudnya? Aduh, mobil siapa, Pak? Mobil saya atau mobil? Nggak tahu ini, Pak. Bakal ada tembakan peluru. Masa iya, Pak? Kayaknya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin lah ini semua yang terjadi kayak gini, Pak. Ya nggak mungkin, Pak. Aduh. Iyalah, nggak mungkin lah, Pak. Masa? Saya nggak terlalu percaya juga dengan buku ini, tapi nggak mungkin buku ini salah. Kalau keban nggak apa-apa, Pak. Asalkan jangan ke saya, Pak. Ya, tapi aduh, tulisannya, bisa gak, Pak? Tapi tulisannya memang keban ini, Pak. Keban ada peluru. Aduh. Yang akan menembak. Oh, ada yang menembak. Maksudnya apa ini, Pak? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi kalau saya lihat aman ya, Pak. Aman ya, Pak. Oh, saya lihat aman banyak ini, Pak. Masih aman ternyata, Pak. Masih aman. Saya nggak tahu. Wih, aduh, siap. Waduh, oh, baru satu. Wih, aduh, dua, Pak. Bapak, oh, ini apa, Pak? Aduh. Bapak sansekerta. Pak Anang. Pak. Anang. Saya yang terbakar tadi, Bapak. Bapak punya ilmu apa, Bapak? No, maaf. No. Saya hanya membacakan masa ini, depan, Bapak. Ini Bapak ini, Bapak. Tuh, apa? Nanti sebentar, ini enggak tahu atas nama siapa. Akaza. Siapa yang nembak? Apakah ada kabar baik lagi? Ramalan Bapak ini nih. Nah, tapi ada Anang. Ada truk ini Prama. Anang ini. Truk tangki besar yang melewati sini. Astaga, jangan lagi, Cok. Lari. Tapi saya enggak tahu. Saya membacakan prediksi masa depan ini. Bapak. Apa ini? Saya hanya memprediksikan masa depan sesuai dengan buku sansekerta yang bertuliskan tulisan kuno. Ini ibu siapa ini? Halo ibu. Ibu. Pi. Tadi diramal pi. Bu. Halo. Tadi saya bakar. Bu. Kena api jahanam tadi saya. Pi gimana masuk radio? Pi. Halo Bu Pi. Bukan Pi. Aduh Pak, aku nggak lihat siapapun Pak. Bentar Pak, nggak lihat siapapun. Nggak lihat siapapun ternyata ya. Kesantet kok monyet. Kesantet kah? Wah. Oh, semua kesantet Bapak. Tolong. Kesantet, ternyata di halaman terakhir semua warga kesantet. Wah. Aduh. Dan berakhir end. Pak gerak. Saya udah gerak-gerak ini. Saya udah gerak-gerak ini. Sungguh. Saya patung. Saya udah gerak-gerak. Saya udah gerak-gerak ini. Bapak peramal enggak dulu. Bapak lihat. Saya udah gerak-gerak. Ini lihat. Lihat. Saya udah gerak-gerak. Saya muter-muter. Masih tidak melihat saya gerak-gerak. Saya hilangkan satu persatu ya. Hey, Bung. Halo. Oh my god, kenapa orang itu tidak mendengarkanku? Halo, Bung. Halo. Woi. Halo. Kenapa? Hey. What's up, bro? What's up? Siapa? Hey, bro, bisa saya minta tolong antarkan saya? Antar ke mana tuh? Antarkan ke Garkot saja tadi saya jalan. Bisakah saya maaf hey! lu jangan perhatiin orang kayak gitu. Muka lu orang lagi pengen minta bantuan itu. Bagaimana? Sebentar. Sebentar dulu.
Atas nama Bapak Gane ya, benar bukan? Iya, saya biasa orang manggil Gane, kok tahu? Oh ya, bolehkah saya membacakan buku yang memprediksi masa depan? Ah, gua nggak pernah percaya buku prediksi masa depan, emang iya apa? Terserah, tapi ya percaya tidak percaya apa yang saya bacakan selalu benar. Yang bisa lu bacakan. Karena ini buku Sanskerta yang dituliskan dengan tulisan-tulisan kuno. Apa emang yang bisa lu baca dari diri gue? Kalau saya lihat-lihat. BTW lu jangan di sini loh. Keluar di sini. Oh, iya. Kenapa kayak bakal punya anak dah. Kenapa ada api yang ada membara ya? Ini maksudnya apa ini? Enggak jelas ini. Apa benar nih buku ini yang membara-bara api? Enggak mungkin lah. Masa ada api tiba-tiba? Enggak mungkin. Apa sih api membara gimana sih? Tapi saya emang bacanya seperti ini. Maksudnya api yang ditimbulkan oleh apa gitu? Kenapa ada api yang asmara? Enggak tahu, katanya ada api. Itu di diri saya. Bagaimana? Yang saya baca ini tulisannya agak susah ya, tapi emang coba. Ini tertuju oleh Pak Gane ini. Api, masa iya api? Api. Gua tularin ke lu, gua tularin. Kau itu sangat Bang, lu dukun ya bang ya? Saya hanya membacakan prediksi masa depan orang. Saya hanya prediksi. Aku please jangan kebakar dong. Atas nama siapa? Apa ya nama? Oh, Lucifer Oklahoma. Lucifer Oklahoma. Sebentar, saya bukakan halaman di halaman 119 ini. Lucifer ya, benar ya Lucifer ya? Iya. Duh, kenapa ada tangki minyak yang akan menabrak di daerah sini ya? Meledak, maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti. Aduh, ya gimana ya? Meledak itu mungkin ini sih. Sebentar, ini bapak atau yang depannya ya? Tapi, pak, halo pak, bapak, pak, halo. Pompong dipanggil, pompong. Bapak yang nyetir siapa ini? Benji. Oh, Benji. Pak Benji ada di halaman 118 dan nah, sebelah 119 bakal itu yang akan terjadi. Itu apa ini? Itu kan saya bilang juga apa itu? Meledaknya itu. Berarti enggak tahu saya hanya membacakan prediksi masa depan ini. Kalau saya Bapak atas nama siapa? Dikadek. Sebentar. Bapak Dikadek ya? Oh, sebaiknya saya jangan bacakan ini hal buruk dengan Bapak Dikadek. Bapak Dikadek nanti bakalan... jangan sebaiknya sepertinya. Kenapa Pak? Kenapa? Sangat buruk sekali Bapak Dikadek. Apa? Tertuliskan di buku Sanskerta ini. Bapak Dikadek pernah melakukan kejahatan ya? Betul. Bapak Dikadek bakal ditangkap katanya sama orang-orang militer. Masa benar? Gak mungkin ini. Gak mungkin buku Sanskerta ini benar. Apa saya salah baca tulisan-tulisan kuno ini? Siapa yang berani nangkap saya, Pak? Gak tahu orang-orang militer. Saya hanya... yang saya baca prediksi masa depannya seperti itu, Bapak Dikadek. Tidak ada, Pak. Itu cuma bohongan itu, mah. Ya, sepertinya bohongan ini. Tapi, ya, betul. Tapi yang seperti itu katanya, Pak. Mungkin salah kali ya. Ya salah itu Pak. Salah lihat Bapak itu mah bukan di saya. Atas nama siapa? Dikadek siapa coba? Dikadek Corleone. Dikadek Corleone. Iya benar, harusnya dia lama 69. Iya benar kok. Keren gitu ya kan. Dikadek Corleone. Untuk prediksi masa depan akan ditangkap oleh militer karena berbuat kejahatan. Militer. Itu emang buku apa sih, Pak? Ini buku Sanskerta yang bertuliskan tulisan-tulisan kuno. Seperti itu. Fakta itu, Pak. Kalau saya mempercayai buku Sanskerta ini karena buku Sanskerta ini benar-benar
terjadi masa depan yang bakalan datang. Seperti itu, Pak. Ada buktinya dia, Pak. Hoak. Satu, Pak, yang sudah terwujudkan di situ. Atas nama siapa ini? Saya Rex, Pak. Siapa? Rex, Pak. Rex. Iya, Pak. Pak Rex. Pak Rex. Kenapa hal yang buruk yang bakal terjadi sama Pak Rex ini? Apa yang akan terjadi, Pak? Ada tembakan yang bakal nembak Bapak. Ada apa ini? Tembakan selongsong peluru ke kepala Bapak katanya. Kapan hal itu akan terjadi, Pak? Sebentar. Ini kalau saya lihat-lihat, sebentar saya bacakan tulisan kunonya ya. Siang ini, ya benar siang ini, hari ini juga. Oh, jam berapa ini ya? Tulisan kunonya agak sulit dimengerti. Sebentar. Diet, Bapak, ini diet. Kebanyakan ini, Bapak nih. Minyak. Iya. Diet, Pak. Badan Bapak itu lihat lemak semua. Udah dibawa ke rumah sakit, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Halo, Pak. Pak. Ada tembakan, weh. Itu hal yang buruk yang terjadi oleh Bapak Rex. Kalau gitu saya coba melanjutkan perjalanan saya ya, Pak. Bapak, satu lagi, Pak. Ini, Pak, coba, Pak. Ini. Saya belum ditangkap ini. Saya enggak tahu. Bohong itu. Ini enggak tahu. Ini kalau misalnya saya lihat-lihat, Bapak dikadek emang tertangkap sama orang militer, Pak. Bohong, Bapak itu bohong. Hoax. Benar, Pak. Tertangkap oleh saya militer, tidak, Pak. Saya tidak. Saya sangat percaya, mempercayai. Anjas kelas, mantap yes. Ganteng. Saya sangat mempercayai intinya buku bahasa Sanskerta ini dengan tulisan-tulisan yang kuno ini, Pak. Saya sudah membacakan beribu-ribu orang dalam saya memprediksi masa depan orang. Itu benar semua. Bapak Glitz. Ya. Bapak Glitz. Ini kok sepertinya saya karena selalu mendapatkan nasib buruk dalam hidup ini, mungkin di ramalan itu ada nasib bagus, Pak. Oh, benar sekali. Bapak Glitz dapat mobil mewah katanya, Pak. Wah, ya benar, Pak. Iya kah? Kalau tertulis di bahasa Sanskerta tulisan kuno ini, Bapak Glitz ini bakal mendapatkan mobil mewah, Pak. Mobil apa tuh, Pak? Tidak tahu. Dalam dekat ini Bapak mendapatkan mobil mewah, Pak. Tapi saya nggak tahu ya benar atau tidak ini. Yang tertuliskan di buku bahasa Sanskerta ini, Bapak dapat mobil yang mewah. Kapan? Kira-kira kapan, Pak? Hari ini. Pukul. Dalam jangka waktu yang dekat ini. Iya, dalam dekat ini sih, Pak. Iya. Di sini ada korban ya, Pak? Iya, kalau saya lihat gitu ya, Pak. Ada, Pak, itu, Pak, korban tuh. Iya. Halo? Halo? Ya, saya dari... Iya, Pak. Selamat siang, saya dari tentara... Santos ya. Nih, saya mau melakukan penangkapan sama Dekadek. Yang ini orangnya, Pak, Dekadek Corleon. Iya, mana orangnya? Yang ini, Pak, Dekadek Corleon. Kenapa, Pak? Nama Dekadek. Benar ternyata ya prediksi saya. Kendaraan. Kenapa, Pak, nangkap saya, Pak? Sini. Nanti bisa dijelaskan di polisi. Nanti bisa sesuai dengan bahasa Sanskerta ini, Pak Dekadek melakukan kejahatan. Saya mau nitipkan sesuatu, Pak. Uzi, kantong berapa, Uzi? Bentar, Pak. Itu pasti senjata, Pak. Pasti dititipin senjata itu. Tidak. Itu pasti senjata, Pak. Saya yakin itu senjata itu, Pak. Sini. Itu diinterogasi aja, Pak. Itu sesuai dengan buku bahasa Sanskerta. Ya, ya, tertembak di kepala ini. Soalnya prediksi masa depan saya enggak mungkin meleset. Sebentar, Pak. Tapi kenapa?
buku Sanskerta ini meleset dengan Bapak Glitch. Ini kayaknya nama asli Bapak siapa coba? Nama asli Bapak, Pak. Kok meleset, Pak? Enggak mungkin. Kalau glitch enggak berarti ya, salah ini. Berarti kalau misalkan lama kayak gini berarti nama asli Bapak ada kali atau gimana? Ada, cuman ya hanya segelintir orang yang tahu, Pak. Oh, kalau gitu mungkin salah kali atau bagaimana saya? Oh. Berarti saya enggak jadi dapat mobil nih. Loh, enggak tahu nih saya bacanya emang glitch. Bacanya glitch. Dapat mobil mewah dalam jangka waktu dekat ini. Gitu. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Oh, kenapa itu? Kenapa Bapak dikadek? Militer, gua enggak berani, Dek, lawan militer, Dek. Ngeri banget, Dek, bawa laras, Dek. Gila lu ya. Kalau gitu coba saya pergi terlebih dahulu ya Pak. Saya mau melanjutkan aktivitas saya Pak dulu ya Pak. Tapi kok aku nggak meledak-meledak Pak? Mobilnya kali ya yang tadi ya? Oh, iya mungkin itu kali ya Pak. Oh, untung gitu, deh. Saya pergi dulu ya Pak. Saya pergi dulu. Iya Pak. Mari Pak, mari Pak, mari. Iya Pak. Halo Ibu, mau beli perban? Mau beli perban. Bang, di apotek, Bang, di apotek, Pak. Perban aja Pak, nanti saya samperin. Nah. Ibu mau beli perban. Mau beli perban. Jadi infeksi. Ibu, saya mau beli perban. Saya mau beli perban. Katanya jam 10 internasional. Oke. Katanya jam 10. Saya tunggu-tunggu itu. Iya, iya. Siapa yang kebaikan bacot? Izin baring ya, Bu. Iya ya Pak, iya Pak. Perban sandal. Siapa yang ngata-ngatain bacot itu tadi saya? Dia. Oh, kamu ya. Bukan saya, Bapak. Eh, Nek. Apa-apa? Tadi gua kayaknya ini deh. Bapak Rex. Mau ruang koma. Bapak Rex. Oh, Bapak Rex ini saya bacain buku prediksi masa depan. Berapa nih? Oke. Mau saya prediksikan, Pak, atau bagaimana, Pak? Ambil di ATM dulu sebentar. Boleh, Pak. Oh, buruk lagi, Pak, ternyata, Pak. Oh, jangan lagi saya bacain. Wih, Bapak. Oh, Bapak Glitch ini ya. Bapak Glitch, halo. Kok ketemu lagi sama saya, Pak? Eh, Bapak gimana, Pak? Udah dapat kah? Udah kan, Pak. Ada. Gak ada mobilnya, saya tunggu-tungguin. Gak mungkin, Pak, saya salah ini. Ah, Bapak bohong, itu pasti udah dapat itu. Belum. Gak saya mungkin, orang yang enggak pernah bohong, Pak. Bohong. Salah. Gak mungkin itu Bapak bohong itu Bapak pasti. Bapak meleset prediksi Bapak. Bapak aja enggak berani natap mata saya. Bapak terlalu hitam. Mata Bapak terlalu hitam. Maksud Bapak, Bapak apa nih bilang saya terlalu hitam, menghina? Bapak terlalu hitam. Itu kelihatan, makanya saya takut menatap mata Bapak. Takutnya saya dihipnotis. Bapak ngomong sama siapa, Pak? Yang hitam udah gak di sini, Pak. Eh, Pak, saya mau nanya, Pak. Apa benar itu mobil yang mewah tidak masuk ke dalam Bapak Glitch atau bagaimana? Wah, gak tau. Hah? Bentar. Pi. Apa? Katanya mobilnya itu udah di sini, rumah Papi. Coba cek di ini. Oh, enggak. Gak mungkin coba saya salah, ya. Pak. Bapak ini pasti dapat mobil mewah ini, Pak. Apakah benar ini dengan suara Glitch, saudara Glitch? Saudara Glitch, saya cingkuang. Anda menangkan undian kendaraan. Hah? Undian kendaraan? Dari perusahaan Pito Congklang. Mengundi secara random mendapatkan kendaraan. Wah, Isko. Wah, Isko. Rumah sakit. Mana Pak kendaraan apa? Iya, kendaraan ini, Pak. Mewah sekali ya ternyata ya. Ketemu kendaraan mewah. Woi. Ini mewah, Pak. Emang Bapak enggak kira mewah atau gimana sih? Sebini dong, Pak. Oh iya, bentar. Gimana, Pak? Ternyata ramalan saya, prediksi masa depan saya tidak meleset ternyata. Ini mobil siapa, Pak? Akurat ya, Pak ya? Perusahaan Picongkong. Ini mobil gratis punya Bapak ini. Tapi Pak, dapat undian nih. Sebentar Pak. Keren banget Pak mobil. Pak, Bapak. Bapak Glitch. Saya dikasih kuncinya, Pak. Bapak Glitch. Pak Glitch. Anjas. Pak Glitch. Ini budek deh, Pak, gara-gara kesenangan, Pak. Orang lagi bahagia gitu, Pak.
Kenapa? Gimana, Pak? Jangan sekali-sekali Bapak glitch naik mobil itu, Pak. Bapak bakal terkunci di dalam mobil tersebut katanya. Sedih banget benang mobil yang pintunya rusak. Ini kayaknya salah, Pak. Ini salah, Pak. Coba Bapak mungkin naik. Coba saya naik ya. Seharusnya salah sih, Pak. Ya, kalau kekunci udahlah. Enggak mungkin kan? Kekunci enggak, Pak? Enggak kok, aman, Pak. Cuma lagi, Pak. Semuanya aman. Aman kok, lihat. Harusnya aman kan. Tapi bentar. Bakalan ada ledakan. Pak, tolong, Pak. Enggak mungkin ini. Dari samping mobil saya. Thank you.